nyokotkeun ieu lah bos, payung mah. Iya, dia. Yang oh yang bempernya. Ya, bempernya namanya. Masih ini masih nyangkut nyangkut untung ini. Ayo, mau bersihin dulu tadi. Ada sekitar 150 rumah di RT 4 RW 3 ya. Semuanya ada 8 rumah yang jebol. Yang rusak parah. Yang rusak parah. Itu kondisi warga saat ini yang paling dibutuhkan apa nih? Sebetulnya sih sekarang air bersih ya, air bersih sama penanganan pertama ini kan air ini kan dari jebolnya ini apa namanya? Tanggul. Jebol tanggul itu harus segera dibetulkan karena emang ini debit hujan masih ada. Saya takutkan ada air banjir bandang susulan dari atas karena air ini membawa apa ya, kayak seperti membawa sampah gitu ya dari atas seperti pohon-pohon, akhirnya air itu tertahan dan masuk ke tanggulnya jebol. Pak, berarti ada kekhawatiran warga ya antara banjir bandang susulan itu? Betul, ya. betul. Pak, untuk yang ngungsi ada berapa orang Pak kira-kira Pak? Ngungsi hampir semua kita ngungsi karena ini hampir semua warga ini sekitar 200 warga ya. 232 warga. Ya, 232 warga kita evakuasi ke 3 titik. Ada di Masjid Al-Ikhlas, ada sama di Madrasah Atin, sama di beberapa warga di atas, ya. Juga di warga atas juga di Cimareme Indah blok atas ya. Blok A, blok C. Pak, tadi kedatangan Pak Bupati itu mau nyampaikan apa Pak? Kejadian apa?